Episode 78 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, aku Putra. Ayo kita belajar bersama hari ini. Tapi sebelum mulai belajarnya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, aku mencium bau harum dari dapur. Sepertinya ibu sedang memasak. Ayo ikut aku, teman-teman. Ibu sedang masak apa? Ibu sedang membuat kolak pisang untuk buka puasa nanti. Kamu boleh mencicipinya nanti saat buka puasa ya. Baik, Bu. Teman-teman, hari ini bulan Ramadan. Di bulan ini, umat Islam wajib melaksanakan puasa. Sekarang, aku sedang berpuasa. Apakah kalian juga sedang berpuasa? Wah, ada yang puasa. Ada yang tidak. Itu karena di negara kita ada berbagai macam agama. Dan kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Jadi, yang bukan umat Islam tidak berpuasa. Oh, ternyata begitu. Kalau ada berbagai macam agama, berarti hari raya umat beragama di Indonesia ada banyak ya, Bu? Betul, Nak. Agama Islam merayakan Idul Fitri. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan Natal. Agama Konghucu merayakan Imlek. Agama Buddha merayakan Trisuci Waisak. Dan agama Hindu merayakan Nyepi. Wah, banyak juga ya, Bu, hari rayanya. Iya, karena itu kita wajib menghormati umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah atau melaksanakan hari raya agamanya. Iya, Bu. Oh iya, kalau teman-teman di rumah menganut agama apa? Jawabannya bermacam-macam ya. Kalau aku dan ibu menganut agama Islam. Lalu, apa saja hari raya agama yang kamu rayakan? Kalau aku merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Benar kan, Bu? Iya, benar. Lalu, kapan kamu merayakan hari raya agamamu? Tanggal 13 dan 14 Mei, Bu. Kalau hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 13 Mei 2021. Adik-adik di rumah juga bisa melihat di kalender kalian masing-masing kapan hari raya agama kalian. Ibu, nanti bacakan aku buku cerita ya, Bu. Iya, boleh. Setelah ibu membuat kolak ya, Nak. Musik.
ini buku ceritanya, Bu. Iya, sekarang semuanya duduk yang rapi dan simak dengan baik ya. Teman baru Epi. Aduh, Epi hampir terlambat. Ayah, Ibu, Epi pulang. Apa makan siang kita? Ini puasa pertama Epi. Selamat berbuka puasa. Epi suka kembang api di bulan puasa. Kata ibu, dia tetangga baru kami dari negara Afghanistan. Dia sedang main apa? Epi tahu. Epi juga bisa main bekel. Apa dia mau main bersama? Namanya Fatima. Dia pintar bermain bekel. Dia mengajak bermain lagi besok. Dan keesokan harinya. Fatima suka sekali bermain engklek. Suatu hari, keluarga Fatima datang ke rumah kami untuk berbuka puasa bersama. Ini malam terakhir di bulan puasa. Kami makan kolak pisang. Bolani itu enak sekali. Kami makan sampai kenyang. Dan tiba saatnya main engklek di malam takbiran. Kata Fatima, engklek itu jos basi. Selesai ceritanya. Wah, bagus banget ceritanya, Bu. Iya, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan. Kamu ingat tidak siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ingat, Bu. Ada Epi dan Fatima. Ada juga ayah dan ibu Epi. Lalu, ayah dan ibu Fatima. Iya, betul. Lalu, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Kalau aku suka Epi dan Fatima. Nah, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Kalau aku suka saat keluarga Epi dan Fatima makan bersama di malam terakhir bulan puasa. Oh iya, dari cerita barusan kita belajar dua kosakata, yaitu kolak pisang dan kembang api. Aku mau gambar kolak pisang dan kembang api di sini. Nanti kalian juga buat gambarnya di buku kerja masing-masing ya. Putra, kamu ingat kan penjelasan ibu tadi? Kalau di negara kita ada berbagai macam agama. Iya, aku ingat, Bu. Kamu perlu ingat juga ya, kita harus menghormati dan menghargai teman atau orang lain yang berbeda agama dengan kita. Iya, Bu. Misalnya, kalau ada temanku yang beribadah, aku tidak akan mengganggunya. Anak ibu pintar. Nah, sikap seperti itu merupakan pengamalan dari sila ke-1 pada Pancasila. Pancasila itu apa, Bu? Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Di bagian tengah Garuda Pancasila,
ada 5 gambar yang melambangkan 5 sila Pancasila. Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang emas. Sila ke-2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ke-3 adalah persatuan Indonesia. Lambangnya adalah gambar pohon beringin. Sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah gambar kepala banteng. Sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nanti, kamu dan adik-adik di rumah harus menghafalkan 5 sila ini ya. Siap, Bu. Teman-teman, nanti kalian tulis bunyi sila ke-1 Pancasila di buku tugas kalian ya. Gambarkan juga simbol sila ke-1 Pancasila. Setelah itu, tulis juga salah satu hari raya yang ada di agama kalian. Lalu, gambarkan makanan yang ada di hari raya tersebut. Lalu, buatlah sebuah kalimat. Misalnya, aku merayakan Idul Fitri. Aku akan menulis, saat hari raya Idul Fitri, di rumah saya ada ketupat. Jawaban kalian boleh berbeda-beda, tergantung agama yang kalian anut ya. Kalau sudah kalian tulis, setelah ini kita lanjut belajar lagi. Teman-teman, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita mau mencari 5 kata. Ini dia 5 kata yang harus kita cari. Kita harus mencari 5 kata itu di antara huruf-huruf acak ini. Kita cari kata pertama, yaitu masuk. Aku sudah melihatnya. Kata masuk ada di barisan pertama. Sekarang, kata sendiri. Di mana ya? Baris kedua. Oh iya, ini dia. Aku sudah menemukannya. Nah, kita cari kata ketiga. Kata selalu ada di mana ya? Iya, kalian benar. Kata selalu ada di baris yang ini. Berikutnya, kata baik ada di mana ya? Ini dia, ada di barisan ketiga. Kata terakhir adalah jangan. Apa kalian melihatnya? Iya, kalian benar. Kata jangan ada di baris kelima. Kita sudah menemukan 5 kata. Kalian hebat! Teman-teman, aku punya kalender. Di dalamnya ada nama-nama hari. Kita baca bersama yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selain nama hari, ada juga nama-nama bulan. Januari bulan ke-1,
Februari bulan kedua, Maret bulan ketiga, April bulan keempat, Mei bulan kelima, Juni bulan keenam, Juli bulan ketujuh, Agustus bulan kedelapan, September bulan kesembilan, Oktober bulan kesepuluh, November bulan kesebelas, Desember bulan kedua belas. Oh iya Bu, kenapa hari Minggu tanggalnya berwarna merah ya? Karena hari Minggu adalah hari libur. Setiap tanggal yang berwarna merah itu artinya hari libur. Coba kamu cari tanggal lain selain hari Minggu yang berwarna merah. Ini dia, Bu, tanggal 2 April. Nah, kamu bisa baca keterangannya di bawah tanggal bulan itu. Iya, Bu. Tanggal 2 April adalah hari wafat Yesus Kristus. Coba sekarang kamu tunjukkan tanggal hari ini. Sekarang hari Senin, tanggal 26 April, Bu. Baik, sekarang kalendernya Ibu tutup ya. Nah, coba kamu sebutkan besok tanggal berapa? Kalau sekarang tanggal 26, berarti besok tanggal 27. Harinya hari apa? Kalau sekarang hari Senin, berarti besok hari Selasa, Bu. Ayo, kamu lihat kalendernya. Benar atau tidak? Hore! Aku benar, Bu! Sekarang, jangan lihat kalender lagi ya. Nah, coba kamu sebutkan. Kemarin, tanggal berapa? Kalau sekarang tanggal 26, berarti kemarin tanggal 25. Lalu, harinya hari apa? Sekarang hari Senin, berarti kemarin hari Minggu. Kita coba lihat kalendernya lagi ya. Hore! Aku benar, teman-teman. Selain berisi tentang tanggal, hari, bulan, dan tahun, di kalender juga ada informasi kapan hari raya agama dirayakan. Ayo kita lihat, Putra, beberapa tanggal hari raya agama yang ada di Indonesia pada tahun 2021 ini. Tanggal 12 Februari, Hari Raya Imlek. Ini adalah Hari Raya Agama Konghucu. Tanggal 14 Maret, Hari Raya Suci Nyepi. Ini adalah Hari Raya Agama Hindu. Tanggal 13 dan 14 Mei, Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah Hari Raya Agama Islam. Tanggal 26 Mei, Hari Raya Waisak. Ini adalah Hari Raya Agama Buddha. Tanggal 25 Desember, Hari Raya Natal. Ini adalah Hari Raya Agama Kristen Protestan dan Katolik. Selain hari raya tadi, untuk tahun 2021 ini, agama di Indonesia masih memiliki hari raya lainnya. Misalnya, agama Konghucu merayakan Cap Gomeh pada bulan Februari. Lalu, agama Hindu merayakan Hari Raya Galungan pada bulan April. Agama Kristen dan Katolik merayakan kenaikan Isa Al-Masih pada bulan Mei. Lalu, agama Buddha merayakan Hari Raya Asada Puja pada bulan Juli.
Dan agama Islam merayakan Tahun Baru Islam pada bulan Agustus. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang kalender dan hari raya. Sekarang kita ada latihan soal nih. Aku beri contoh satu soal ya. Satu bulan setelah perayaan Hari Raya Galungan adalah bulan... Tadi, Ibu bilang Hari Raya Galungan itu di bulan April. Berarti, sesudah bulan April, bulan apa ya? Iya, bulan Mei. Seperti itu cara mengerjakannya, teman-teman. Nanti kalian kerjakan sendiri soal yang lainnya ya. Kalau ada yang lupa, kalian bisa melihat kalender di rumah agar jawabannya tepat ya. Nah, setelah mengerjakan soal-soal tadi, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya ya. Jangan lupa juga untuk 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kita lanjut belajar bersamanya besok ya. Sampai jumpa lagi. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kita sudah mendengar penjelasan tentang Hari Raya Umat Beragama di negara kita. Ibu juga sudah membacakan cerita Teman Baru Epi. Kita juga sudah mendengar penjelasan tentang Pancasila. Lalu, kita mencari 5 kata pada huruf yang diacak. Kemudian mendengar penjelasan tentang konsep kalender, juga cara membaca kalender. Jangan lupa untuk tetap mengulang pelajarannya. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.